buat mau keluar. Cuci tangan, sabun, jaga jarak buat dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akan. Di masa pandemi ini, yuk kita melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, melakukan cuci tangan. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Teman-teman, nama saya April. April mau mengajak teman-teman melakukan 3M. Kesatu, pertama memakai masker, dan kedua mencuci tangan, dan ketiga menjaga jarak. Jangan lupa ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan namaku Laka. Kita jangan lupa melakukan 3M. Yang pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Itu dia. Jangan lupa melakukan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, terus cuci tangan, sabun, terus menjaga. Assalamualaikum. Dadah. Ya, aku rindu. Assalamualaikum, nama saya Lutfi. Saya mau. Ayo. Kita lakukan. Di masa apa? 3M. Cuci tangan pakai sabun atau sanitizer. 3.
menjaga jarak dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Rafa. Saya akan mengajak teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Yang adalah mencuci tangan sama sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama aku Zabil. Di musim pandemi ini kita akan melakukan 3M. Yang pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga menjaga jarak dengan orang lain. Itu ya teman-teman. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, dadah. Teman-teman, nama aku Putri. Aku sekolah di Permata TK. Kita harus memakai masker. Ini maskernya. Dan kita bercuci tangan pakai hand sanitizer. Terus kita berjaga jarak seperti ini. Itu teman-teman, biar kita tidak terkena virus. Berjumpa lagi ya bersama Putri. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Imar Faruk, kelompok Ajabar. Nah, di musim pandemi ini kita akan melakukan kesehatan kita. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak 1 meter. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, aku Amanda. Mu asal Malaysia. Apa temanmu? Hari ini aku banyak corona. Harus pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hari ini terus corona banyak. Aku gak pakai masker. Kita ke Pak Tentara. Nah, pakai masker. Waalaikumsalam. Matulahi wabarakatuh. Dadah.